Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah Timnas berhasil merebut medali emas SEA Games Kamboja, Presiden Joko Widodo janjikan bonus bagi skuad Garuda Muda. Ditemui saat kunjungan di Sumatera Utara, Presiden Jokowi mengaku senang melihat perjuangan timnas yang berhasil menundukkan Thailand dengan skor telak 5-2. Kendati sempat merasa diprank wasit di waktu normal, Presiden Jokowi tetap bahagia akhirnya Indonesia juara. Melihat capaian timnas di SEA Games, Presiden sudah menyiapkan bonus bagi skuad Garuda Muda. Karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin, ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus sekali. Dia nanti dipikirkan lah, tapi kita beri nanti. Karena ini betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah 32 tahun.